Fakta unik bunga mawar. Saya yakin hampir semua orang sudah kenal dengan bunga yang satu ini. Selain bentuknya yang cantik, bunga mawar juga memiliki wangi yang sangat khas. Sehingga tidak jarang aroma bunga mawar ini menjadi inspirasi dalam membuat aroma parfum wanita. Dan berikut ini beberapa fakta unik tentang bunga mawar. Fakta unik pertama, bunga mawar. Tepatnya pada bulan November di tahun 1986, Presiden Amerika Serikat saat itu Ronald Reagan menetapkan bahwa bunga mawar sebagai simbol negara Amerika. Bahkan peresmian ini dilakukan dengan upacara khusus yang diadakan di Taman Mawar yang terdapat di Gedung Putih. Bahkan terdapat berbagai varietas bunga mawar ini juga dijadikan simbol di beberapa negara bagian Amerika, seperti di Iowa, Dakota, New York, dan Washington DC. Jika kalian pecinta parfum dengan aroma mawar, tahukah kalian bahwa dibutuhkan setidaknya 2000 bunga mawar untuk menghasilkan 1 gram minyak mawar? Lalu minyak mawar ini akan diproses kembali sebagai bahan campuran pembuatan parfum. Parfum beraroma bunga mawar ini sebenarnya sudah digemari oleh bangsa Romawi dan bangsa Yunani. Tahukah kalian bahwa sebenarnya bunga mawar memiliki lebih dari 100 spesies? Hal ini mencakup berbagai variasi warna, bentuk, dan juga preferensi iklim di mana dia tumbuh. Begitu juga dengan ragam warna mawar sangat tergantung pada spesiesnya. Setiap warna bunga mawar juga memiliki arti yang berbeda. Sebagai contoh saja, mawar merah memiliki arti simbol dari cinta dan gairah. Lalu mawar merah muda mempunyai makna cinta yang bersemi. Sedangkan bunga mawar kuning memiliki arti persahabatan yang universal. Sementara bunga mawar putih menjadi simbol kemurnian dan kedamaian. Dan bunga mawar berwarna oranye memiliki arti sebuah hasrat dan semangat. Tahukah kalian bahwa ternyata bunga mawar ini juga menjadi sumber penghasilan yang cukup tinggi di negara Prancis? Kalian bisa bayangkan terdapat setidaknya 60% bunga potong yang diperjualbelikan orang-orang di Prancis adalah bunga mawar. Dengan adanya permintaan pasar yang sangat besar inilah, tidak heran jika negara yang dikenal dengan keromantisannya ini setidaknya bisa menjual sekitar 600 juta potong bunga mawar setiap tahunnya. Fakta unik terakhir tentang bunga mawar. Tahukah kalian bahwa terdapat seseorang yang bernama David Austin? Perusahaan keluarganya telah banyak mengembangkan banyak jenis mawar baru. Salah satunya adalah bunga mawar yang dia beri nama Mawar Juliet. Setidaknya Austin memerlukan waktu sekitar 15 tahun untuk mengembangkan jenis mawar Juliet ini. Mawar ini memiliki bentuk yang unik. Kelopaknya terlihat seperti pusaran yang kemudian dibungkus oleh kelopak yang lebih kokoh di sisi luarnya. Dan secara mengejutkan, mawar Juliet ini pernah terjual seharga 3 juta pound sterling atau setara dengan 50 miliar rupiah saat pertama kali dikenalkan pada publik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, mohon untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.